7 gua yang menarik untuk diterokai ada di Malaysia. Aktiviti meneroka gua atau caving bukan sekadar menyeronokkan, malah semakin mendapat perhatian masyarakat dan para pelancong. Jom kami senaraikan 7 gua menarik di Malaysia yang patut korang terokai. Nombor 7. Gua Hantu Menari, Merapuh Pahang. Namanya sahaja dah menyeramkan. Jika korang berada atau hampir di daerah Kuala Lipis, Gua Merapuh yang terletak di Kampung Merapuh ini mungkinnya satu destinasi unik yang bakal menarik keterujaan korang. Dalam lembaran info, dikatakan Gua Merapuh di Pahang ini memiliki lebih 150 pintu gua, namun demi keselamatan pengunjung hanya 12 pintu gua sahaja yang dibuka. Tambah lagi, pada tahun 2015 penemuan fosil baharu sedang menjalani ujian kaji selidik. Paling ketara tentang keunikan Gua Merapuh adalah tentang lukisan orang lidi dan bintang yang menghiasi dinding-dinding gua. Hasil daripada itu menunjukkan pada suatu ketika dahulu, Gua Merapuh pernah menjadi tempat tinggal manusia prasejarah di situ. Tidak hanya itu, malah penemuan fosil cengkerang siput di Gua Merapuh mewujudkan satu teori yang berpendapat mungkin pernah terjadi ledakan kerak bumi di bahagian laut yang melonjak ke permukaan. Uniknya, di pintu masuk gua ini terdapat dua pacak tiang seri seolah-olah membentuk pintu masuk utama. Setakat ini hanya jarak sedalam 400 meter telah diterokai. Nombor 6. Gua Kelam, Perlis. Bagi korang atau pengembara yang memilih Kanga sebagai destinasi percutian, Gua Kelam yang terletak di utara semenanjung ini yang wajib dikunjungi disebabkan keunikan dan keindahannya. Tidak keterlaluan untuk menamakan Gua Kelam antara gua batu kapur tercantik di Malaysia. Di dalam gua ini terdapat terowong yang panjangnya 370 meter dan terletak berhampiran pekan kecil kaki bukit kira-kira 33 km di utara Kanga, Perlis. Terowong inilah yang menjadi antara tarikan pengunjung untuk meneroka Gua Kelam. Dinamakan Gua Kelam sempena keadaan dan kedudukannya di kaki bukit selain suasana kelam yang sentiasa menyelubungi gua ini. Kelam mengikut logat utara bermaksud gelap. Mengikut fakta sejarah pula, nama Gua Kelam diberikan oleh pelombong bijih timah suatu ketika dahulu sempena kegelapan gua itu sendiri. Nombor 5. Gua Tempurung, Perak. Gua Tempurung ialah sebuah gua batu kapur yang terletak di Gopeng, Perak, Malaysia. Namanya diambil sempena bentuknya seperti tempurung kelapa. Panjang gua ini mencapai 1.9 km dan dipercayai telah wujud sejak 8000 sebelum Masihi lagi. Gua Tempurung merupakan salah satu gua batu kapur terbesar di semenanjung Malaysia. Gua Tempurung merupakan sebuah gua yang menjadi tumpuan pelancong yang merentasi 1 km dari Sungai Siput sehingga Kuala Dipang dan terdiri daripada 5 siling kubah yang berbentuk tempurung. Kerajaan Negeri Perak telah memelihara dan memulihara kawasan gua ini supaya lebih menarik dan mesra pelancong. Gua-gua kini dilengkapi lampu, tangga dan titi serta kemudahan awam lain turut disediakan. Bagi korang yang suka aktiviti lasak, acara meredah sungai dalam gua turut diadakan. Selain menyimpan khazanah alam, gua ini turut tertulis dalam sejarah Malaysia. Gua ini menjadi tempat persembunyian komunis pada masa dahulu daripada 1950 hingga 1960. Manakala semenjak daripada tahun 1970, Gua Tempurung telah dijadikan lokasi melombong bijih timah. Nombor 4. Gua Rusa, Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Gua Rusa atau Gua Payau merupakan sebuah gua yang terletak di Taman Negara Gunung Mulu. Nama Gua Payau adalah dari bahasa Puak Penan dan berawan bagi Gua Rusa kerana rusa sering berlindung di dalam gua tersebut pada satu masa dahulu. Gua Rusa terletak di kedudukan terpencil tetapi mudah dicapai dengan hanya berjalan kaki, amat sesuai bagi korang yang sukakan cabaran dan pengembaraan lasak. Gua Rusa juga merupakan laluan gua terbesar di dunia dan keluasan gua ini amat menakjubkan dengan ukuran 2 km panjang dan tidak kurang dari 90 meter tinggi pada titik terendahnya. Salah satu tarikan yang terdapat pada gua ini adalah bongkah batu yang memiliki bentuk menyerupai Abraham Lincoln dalam bayangan matahari apabila dilihat dari dalam gua. Nombor 3. Gua Air Jernih, Taman Negara Gunung Mulu, Sarawak. Gua ini dikenali sebagai salah satu sistem gua yang terpanjang di Asia Tenggara dengan kepanjangan yang dikatakan melebihi 200 km. Untuk sampai ke Gua Air Jernih ini, para pengunjung boleh memasuki melalui Taman Negara Gunung Mulu sebelum menyusuri Sungai Melinau dengan menaiki bot panjang dan melalui kawasan perkampungan etnik Penan.
Apabila tiba di gua air jernih, korang pasti akan teruja dan terpesona dengan keindahan serta kejernihan airnya yang sesuai dengan nama diberi. Korang juga akan diberi peluang untuk mencelup kaki di sungai gua ini sambil menikmati kehijauan alam di sekeliling. Namun korang perlu ingat, untuk berkunjung ke gua air jernih ini adalah amat penting untuk korang mengikuti pemandu arah kerana gua ini mempunyai 80 anak sungai yang bersambung-sambung dan boleh membuatkan korang mudah tersesat. Nombor 2, Gua Nasib Bagus, Mulu Sarawak. Gua yang juga terletak di Gunung Mulu ini menempatkan ruangan bawah tanah semula jadi yang terbesar di dunia yang dikenali sebagai Sarawak Chamba. Untuk sampai ke Gua Nasib Bagus ini, pengunjung perlu melalui pelbagai jenis laluan. Dengan bantuan pemandu arah dan juga beberapa skill tambahan seperti berenang dan juga daya ketahanan yang tinggi, korang yang penggemar aktiviti meneroka gua pastinya akan menikmati pengalaman yang indah setibanya korang di gua ini. Namun begitu, persediaan yang rapi adalah sangat penting sebelum korang memulakan ekspedisi yang mencabar ke Gua Nasib Bagus ini. Nombor 1, Gua Niah, Miri Sarawak. Gua Niah ialah sebuah gua terletak di pedalaman Bandar Miri, Sarawak, Malaysia. Gua ini merupakan gua yang terbesar dan tertua di Malaysia, malah merupakan antara gua batu kapur yang terbesar di dunia. Kawasan sekeliling ia turut telah diwartakan sebagai tapak bersejarah di bawah kuasa Museum Sarawak. Gua Niah juga merupakan Taman Negara Sarawak terkecil tetapi merupakan yang paling penting dan menarik minat pelancong. Ini adalah kerana di Gua Niah telah dijumpai fosil manusia yang berusia 40,000 tahun dahulu sekaligus menjadikannya sebagai tapak awal kehadiran manusia di Asia Tenggara. Selain itu, jumpaan perkakasan manusia purba ini telah menjadikan Gua Niah sebagai tapak kaji purba terpenting di dunia. 11 kapal perang paling bahaya dan besar di dunia. Setiap angkatan tentera perlukan kelengkapan terbaik dan canggih untuk persiapan peperangan. Kelengkapan peperangan perlu disediakan dengan sempurna kerana ia membabitkan keselamatan negara. Keselamatan negara merupakan satu isu paling serius dan sesiapa sahaja yang memanipulasi atau menggadaikannya boleh dianggap pengkhianat kepada rakyat dan negara. Jom kami senaraikan 11 kapal perang yang paling bahaya dan besar di dunia. Nombor 11, Izumo Class Helicopter Destroyer, kapal perang Jepun. Panjang kapal 248 meter dengan kelajuan 30 knots. Nombor 10, Hero Class Battle Cruiser, kapal perang Rusia. Panjang kapal 252 meter dengan kelajuan 32 knots. Nombor 9, WASP Class Amphibious Assault Ship, kapal perang Amerika. Panjang kapal 257 meter dengan kelajuan 22 knots. Nombor 8, America Class Amphibious Assault Ship, kapal perang Amerika. Panjang kapal 257 meter dengan kelajuan 20 knots. Nombor 7, Charles de Gaulle Class Aircraft Carrier, kapal perang Perancis. Panjang kapal 261 meter dengan kelajuan 27 knots. Nombor 6, Clemenceau Class Aircraft Carrier, kapal perang Perancis. Panjang kapal 265 meter, kelajuan 32 knots. Nombor 5, INS Vikramaditya, kapal perang India. Panjang kapal 284 meter, kelajuan 30 knots.
Nombor 4, Chinese Liaoning, kapal perang China, panjang kapal 304 meter, kelajuan 32 knots. Nombor 3, Kuznetsov kelas karier, kapal perang Rusia, panjang kapal 305 meter, kelajuan 29 knots. Nombor 2, Nimitz kelas aircraft carrier, kapal perang Amerika, panjang kapal 332 meter, kelajuan 30 knots. Nombor 1, USS Gerald R. Ford kapal perang Amerika, panjang kapal 333 meter, kelajuan 30 knots. Sepuluh bunga termahal di dunia, harganya sangat tak masuk akal. Jom kita ramai-ramai jadi mat bunga hari ini, sebab kami nak kongsikan sedikit info mengenai bunga yang paling mahal dijual di dunia. Bunga kebiasaannya diminati oleh kaum hawa kerana sinonim dengan sifat semula jadi mereka yang memiliki kelembutan, kecantikan, keindahan dan aroma harum. Ada jutaan spesies bunga yang ada di dunia, pokok buah-buahan dan sayuran juga mempunyai bunganya yang tersendiri. Bunga memiliki warna, aroma, kegunaan bahkan ada lambang yang tersendiri. Tapi hari ini kami pilih 10 yang termahal sekali yang ada di planet kita. Yang pasti harganya bukan biasa-biasa. Okey, jom kami senaraikan. Nombor 10, bunga hydrangea. Harganya sekitar $6 Amerika Serikat sebatang. Hydrangea dipercayai ditemukan di negara Jepun. Kemudian ia tersebar di serata Asia selama ratusan tahun dan akhirnya masuk ke benua Eropah dan benua Amerika. Sekarang spesies terbesar bunga ini di sekitar negara Jepun, Korea dan China. Unik pada bunga ini adalah warnanya berubah mengikut kadar pH yang ada pada tanah pokok ini ditanam. Warnanya ada bermacam-macam seperti merah muda, ungu, biru muda, biru tua dan putih. Orang Barat suka menjadikan bunga ini sebagai hiasan di majlis-majlis rasmi, terutama sekali majlis perkahwinan. Di Malaysia bunga ini diberi nama bunga 3 bulan. Macam mana cantikkan bunga hydrangea ini? Nombor 9, bunga Gloriosa. Harganya dinilai sekitar 8 hingga 10 USD sekuntum. Bunga ini dikatakan merupakan bunga hutan yang banyak terdapat di Asia dan Afrika. Bunga ini sangat cantik dan jarang-jarang ditemui. Keunikan bunga ini dikatakan kembang secara songsang. Perhiasan bunga putik dan benang sari yang menunduk ke bawah sedangkan mahkota bunganya membalik ke atas sehingga kelihatan seperti songsang atau terbalik dari morfologi kebiasaan bunga lain. Sebab inilah ia digelar pokok bunga kembang songsang di Malaysia. Pokok ini elok berada di tempat terbuka yang senang dilimpahi oleh cahaya matahari sepenuhnya. Pokok ini juga boleh tumbuh meliar di kawasan belukar dan hutan jati. Nombor 8, bunga Lysianthus. Harganya dinilai sekitar $22 Amerika Serikat seikat. Satu ikat lebih kurang 8 hingga 10 kuntum sahaja. Lysianthus atau Aestema merupakan bunga yang menyerupai bunga mawar, tetapi yang uniknya ia tidak mempunyai duri. Ia juga digelar mawar Perancis walaupun asal-usulnya memang tiada kaitan dengan negara Perancis. Bunga ini sesuai dengan iklim di Eropah. Bunganya boleh mencapai diameter sepanjang 8 cm dan tumbuh dengan pelbagai jenis warna. Pokok bunga ini kuat dan boleh tumbuh setinggi 1 meter jika dijaga dengan baik menggunakan baja yang betul. Nombor 7, bunga Lily of the Valley.
Harganya dinilai sekitar $32 Amerika Serikat seikat. Satu ikat lebih kurang 8 hingga 10 kuntum sahaja. Keunikan bunga ini ada pada bentuknya seperti lonceng berwarna putih pada setiap dahan serta aroma yang khas. Tidak hairan jika bunga ini merupakan bunga rasmi pada pernikahan raja-raja seperti Ratu Victoria, Puteri Astrid dari Sweden, Grace Kelly dan Kate Middleton, bahkan artis Korea terkenal Song Hye Kyo. Lily of the Valley juga adalah sering digunakan untuk menghasilkan bahan kosmetik dan minyak wangi. Antara kandungan yang ada pada bunga ini adalah glikosida seperti convalamerin, convalerin, cardenolides, flavonoid, asid citrat dan pelbagai lagi. Nombor 6. Tulip Semper Augustus. Harganya dinilai sekitar $5,700 Amerika Serikat sepokok. Bunga tulip ini adalah spesies yang paling mahal dalam keluarga bunga tulip. Keindahannya terletak pada kelopak bunganya yang memiliki warna krim dan corak merah. Pembenihannya dikatakan bermula sejak abad ke-17 lagi di Belanda. Pada masa tersebut ia dikatakan sangat jarang ditemui tetapi permintaan terhadapnya tersangatlah tinggi. Nombor 5. Gold of Kinabalu Orchid. Harganya dinilai sekitar $6,500 Amerika Serikat sepokok. Nah, ini ada satu bunga termahal dari Malaysia. Ia adalah Gold of Kinabalu Orchid atau dengan bahasa lain anggerik emas Kinabalu. Spesies ini paling unik dan menjadi khazanah berharga di bumi ini. Kuantitinya juga tak banyak dan sedang mengalami kepupusan. Ia memerlukan masa 8 hingga 15 tahun untuk berbunga. Inilah yang menjadikan pokok bunga ini sangat eksklusif di mata pengumpul bunga di seluruh dunia. Nombor 4. Bunga Kadupol. Harganya dinilai sekitar $12,000 Amerika Serikat sepokok. Pokok bunga ini dikatakan berasal dari negara Sri Lanka dan sangat sukar untuk ditemui. Kadupol ini dikatakan akan mekar pada waktu 10 hingga 11 malam sahaja dengan mengeluarkan haruman yang sangat wangi. Namun awas jika dipetik, ia hanya memerlukan 2 jam sahaja untuk layu. Ada yang berpendapat bunga ini digelar Queen of the Night. Sesetengah dari pengumpul pokok bunga beranggapan bahawa nilai pokok ini sepatutnya tersangat-sangat mahal atau priceless kerana keunikannya yang tersendiri. Nombor 3. Bunga Saffron Crocus. Harganya dinilai sekitar $13,000 Amerika Serikat sepokok. Bunga saffron mempunyai banyak kegunaannya, bukan sahaja cantik tetapi banyak manfaatnya. Perkataan saffron dipercayai berasal daripada perkataan Arab Zafaran yang bermaksud kuning. Tumbuhan ini sejenis tumbuhan herba daripada kumpulan Eloridaceae dan didapati merupakan di antara khazanah alam termahal di dunia. Stigma bunga ini digunakan secara meluas di seluruh dunia, terutama di negara Timur Tengah untuk melazatkan makanan, dijadikan ramuan kesihatan, perubatan, alat solek, masakan, minyak wangi dan bahan pewarna. Ia kaya dengan vitamin B2, asid hidroklorik dan riboflavin. Malahan ia didakwa sebagai rempah terbaik, paling wangi dan termahal di dunia sehingga mendapat julukan King of Spice. Nombor 2, Shenzhen Nongke Orchid. Harganya dinilai sekitar $200,000 Amerika Serikat sepokok. Shenzhen Nongke Orchid ini merupakan orkid yang luar biasa kerana terwujud melalui sains pertanian. Bunga ini terhasil melalui kaji selidik selama 8 tahun oleh para penyelidik pertanian Shenzhen Nongke. Pernah satu ketika sewaktu bunga ini dilelong, ada seorang pembida yang tidak dikenali telah membuat bidaan harga sebanyak 1.68 juta yuan iaitu sekitar RM900,000 dan seterusnya menjadikan ia antara bunga yang paling mahal sekali di dunia. Nombor 1. Juliet Rose. Harga paling tinggi pernah dijual adalah $15.8 juta dolar Amerika Serikat. Sepokok, setakat hari ini, Juliet Rose ini adalah yang paling mahal pernah dijual. Ramai orang memuji mengatakan ia adalah mawar yang tercantik dan terindah yang lahir ke dunia. Mawar ini dikatakan dihasilkan melalui sains oleh pekebun bunga Eropah yang bernama David Austin.
Kabarnya David mengambil masa 15 tahun untuk melahirkan Juliet Rose ini. Sejak diperkenalkan pada tahun 2006, ia berjaya mempesonakan ramai penggemar bunga Rose dan banyak mendapat pujian. Memang kami rasa tak masuk akal harganya. Tetapi itulah maklumat yang kami terima. Korang pula rasa macam mana? Sila tinggalkan komen di bawah. Sekian dari kami. Terima kasih follow dan subscribe kami. Jumpa di next video.